Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, gimana kabar kalian semua? Ya mudah-mudahan tetap sehat dan aktivitasnya lancar. Oke, kita kali ini bertemu lagi untuk membahas belajar bersama masalah kasus-kasus handphone ya. Kali ini ada HP Oppo Realme ya, Realme 5i. Kasusnya itu ya handphone hidup ya, tapi tidak ada tampilannya nih. Ini ada yang ngebel ini, ada yang ngebel tapi tampilannya gelap ya. Di sini huruf juga emang kelihatan, jadi lampunya gelap. Kronologi awalnya katanya sih kena air. Hasil kesimpulannya kita kali ini akan belajar bersama ngoprek HP Oppo Realme 5i ini yang mati lampu ya. Oke, kita coba bongkar. Untuk HP Realme 5i ini backdoornya nggak dilem ya, kita cukup congkel, tapi ya tetap harus hati-hati ya biar nggak cacat. Terus perlu diingat juga ini untuk sidik jarinya dia fleksibel ya, sangat pendek, jadi jangan sampai ketarik ya. Ternyata udah pernah dibongkar kayaknya ini. Oh belum, masih segel. Tapi kok ininya udah bisa ya? Apa buka casingnya aja gitu ya? Oke, selanjutnya kita akan coba buka bagian penutup mesin ini, masih segel ini. Mungkin pernah dibuka tapi buka backdoornya aja ya. Mudah-mudahan saja ada rezeki. Kita cabut dulu pinjer pinnya ya ini, biar tidak mengganggu. Kita coba cek soketnya. Walah, ternyata ini soketnya ini kena korosi. Memang kronologinya juga karena air ya. Kita akan coba bantu bersihkan dulu ya korosinya, siapa tahu masih bisa diperbaiki. Ini pas bagian jalur lampu ya sebelah sini. Oke, tersangka pertama sudah ketahuan ya, sudah ketangkap basah, yaitu soket LCD-nya maupun yang ada di LCD maupun soket yang ada di mesin ternyata kena korosi. Kita coba bersihkan dulu ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ini kamera sebaiknya kita copotin aja ya, takutnya kena cipratan thinner ntar bisa rusak. Oke, kita coba bersihkan dulu bagian mesin. Ini udah lumayan parah ini, korosinya udah hitam banget.
bagian soket yang ada di mesin sudah bersih. Ya, memang ada titik, ada agak kayak hitam-hitaman nih satu jalur ya. Kita akan coba bersihkan yang ada di bagian LCD ya. Kita copot dulu aja baterainya. Kita akan coba buka bagian baterainya. Saya sarankan buat sobat-sobat kalau mau mengangkat baterai, terutama saya yang jenisnya seperti ini ya, kita kelupas dulu plastik ininya ya, pembungkusnya, kemudian baru kita congkel lepas bagian baterainya. Karena biasanya kalau kita mencopotnya dengan plastik-plastik pembungkusnya biasanya keras ya, karena lemnya sangat ini, sangat terkat sekali kalau bagian ini. Tapi akan lebih mudah kalau kita buka dulu pembungkusnya, kemudian kita copot bagian baterainya saja, lebih mudah. Oke, kalau sudah kita akan coba fokus di bagian soket LCD ya yang terkena air sepertinya. Sini ada korosi ya, sampai hitam begini. Kita akan coba bantu bersihkan, mudah-mudahan saja tidak harus ganti LCD ya. Sepertinya jalurnya udah pada ngelupas kena poros. Kita akan coba panasin ya, soalnya itu korosinya kayaknya udah ini, udah lumayan nih, udah menggerogoti jalurnya. Kita coba panasin.
sepertinya udah putus jalur, ada aja yang satu ini ya. Di bagian kaki yang kedua sepertinya putus jalur ini. Tapi kita coba aja dulu ya, mudah-mudahan saja berhasil. Kalau gagal ya kita ganti saja. Sebenarnya ini bisa diganti ya, untuk connect soketnya ini kita bisa cari kanibalan. Kalau untuk soket LCD seperti ini lebih baiknya pakai kanibalan ya, soalnya kalau ganti sama yang baru itu biasanya kurang bagus ya, dia lemes banget, gampang ini, gampang meleleh. Oke, kita coba aja dulu setelah kita bersihkan apakah ada perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masih tetap gelap ya, tampilan gambar ada cuman gelap. Karena memang udah putus jalur ini. Oke, karena dibersihkan tetap saja ya, di sini udah putus jalur ya, untuk jalur lampunya karena korosi itu. Kita akan melakukan jumper aja ya, kita coba jumper karena gambarnya masih ada ya. Jadi kita di sini hanya putus jalur aja ini untuk bagian lampunya. Kalau untuk jumper dari sini kita agak kesusahan ya, jadi maksudnya kita akan jumper dari bagian lampu langsung ke LCD nya ya, biar tidak rawan. Kalau di sini susah, tempatnya terlalu ini ya, terlalu sempit. Oke, kita akan copot dulu LCD nya . Kenapa kita harus dari LCD nya pertama tidak rawan ya, rawan copot, terus yang kedua sekaligus mengecek apa dari bagian LCD nya juga ada korosi apa tidak ya, makanya jadi sekalian rapi, ntar kita bongkar biar dikecek semua apakah di bagian jalur-jalur LCD juga kena korosi apa tidak ya.
sepertinya aman ya. Kita akan coba menyambungkan langsung ya dari jalur lampunya ini. Oke, untuk jalur lampunya sendiri ada di bagian sini ya. Kita akan coba buka dulu. Oke, sobat semua, kita lanjut lagi ya. Karena ini di bagian soket ya, soket LCD bagian pin nomor 2 ini putus jalur, jadi kita akan coba jumper ya. Jadi perlu diingat ya, dari sebelah sini di nomor 2 itu putus, itu adalah jalur A ya. Kan ada K1, ada K2, ada jalur A ya. Di sini kita akan coba jumper lah untuk jalur pin yang kedua ini. Nyambungnya adalah ke sini ya. Ke bagian L ini ya. Kita coba akan langsung jumper dari sini ya ke bagian sini. Kita akan coba jumper dulu. Kita akan tes saja dulu ya. Tidak usah dirapin, kita coba apa berhasil apa tidak ya. Oke, kalau sudah kita jumper, kita coba tes dulu apa ada hasilnya. Kita coba nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sobat, alhamdulillah nyala ya.
Ya alhamdulillah ya rabbil alamin, ternyata nyala, berarti jalurnya memang putus ya, karena memang terlihat kena korosi itu. Kalau sudah positif nyala, kita coba rapikan dulu ya. Jadi perlu diingat buat sobat-sobat ya, untuk kasus ini adalah kalau jalur yang kedua itu putus ya, satu dua ya, jalur yang kedua putus, kemudian kita sambungkan ke jalur A ya. Di sini ini ada K2, K1, terus yang balik yang pinggir ini bagian A LED-nya ya, bagian LED-nya di sini juga akan ada keterangan LED-nya, ini jalur LED. Kita akan coba rapikan dulu ya. Kemudian kita tutup. Kenapa saya jumpernya langsung ke sini, biar aman ya. Soalnya kalau misalkan jumpernya dari mesin sini tuh tempatnya terlalu sempit. Jadi masih mendingan kita langsung jumper ke sini, lebih aman. Untuk bagian ininya juga kita tutup aja ya, biar di saat kita pasang LCD-nya itu tidak nge-ground. Kita tutup. Kalau sudah, kita akan coba pasang LCD-nya ya. Sama pelang
coba ini pasang ya, jangan lupa ya sobat ya, untuk kabel jumpernya itu karena yang putus itu bagian pin yang kedua yang ada di soket mesin itu, kita jumper di bagian sini ya, jangan lupa. Yang bagian A kan ada led A, ada led K1, led K2 ya, kita bagian led A ya, kita jumper. Oke, kita pasang dulu LCD nya seperti yang tadi saya katakan, kenapa saya jumpernya langsung ke bagian LCD supaya kabelnya aman ya, tidak rawan ini copot. Karena kalau jumpernya di bagian itu soket LCD tempatnya sempit banget, ntar bisa-bisa meleleh bagian soketnya. Kita ikat aja dulu LCD-nya biar dulu ya, biar enggak renggang, karena kan proses penjemperannya itu kan cukup lumayan lama ya. Kalau misalkan pemasangan LCD-nya enggak langsung diikat, khawatirnya mengangkat ya. Jadi kita pasang saja dulu LCD-nya. Oke, kalau sudah terpasang jangan lupa juga ya dibersihkan dulu nih bagian-bagian pinggirnya ya, lem-lem yang pada keluar atau kata kita si brebelan ya, biar terlihat rapi. Jadi rupanya HP Realme 5i ini kan kena air awalnya, kemudian kita coba jumper LCD yang lama itu karena memang kena korosi juga. Tapi ternyata nggak bisa diakalin ya, LCD yang lamanya itu udah kita coba jumper tetap aja. Kemudian kita ganti LCD yang baru juga ternyata tetap nggak nyala ya. Jadi rupanya di bagian soket LCD yang ada di mesin juga putus ya, pas bagian kaki nomor 2 ya, yaitu bagian led A. Ada led A, led K1, led K2, dan yang putus kebetulan yang led A. Ini juga bersih-bersih begini unsur penting ya sobat, biar terlihat rapi ya, karena tidak bisa dipungkiri rata-rata konsumen keluhannya di saat ganti LCD baru itu ya, yang dipertanyakan kerapiannya ya.
kadang sebelum ganti juga udah nanya dulu kira-kira rapi enggak masangnya kan. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin gimana caranya ya agar rapian ya. Ya sekalipun enggak seperti barang baru, tapi ya paling tidak pertama enggak terlihat lem-lemannya ya, enggak brembelan, terus cahayanya juga enggak tembus ya. Oke, karena ini belum kering banget, kita jangan langsung copot sekaligus ya. Kita iris aja untuk memasang mesin. Karena ini kan LCD-nya belum kering lemnya, kalau dibongkar sekaligus takutnya ngangkat lagi. Jadi kita sambil menunggu lemnya kering bisa ngerjain yang lainnya. Seperti kata pepatah, katanya to kill two birds with one stone, katanya membunuh dua burung dengan satu batu atau melempar dua burung dengan satu batu. Oke, kalau sudah kita siapkan nih jemperannya ya. Kemudian kita ukur supaya tidak melinting ya panjangnya berapa. Sepertinya di sini cukup ya, kita potong dulu. Kemudian kita kasih timah dulu ya bagian ujungnya supaya di saat penyolderannya gampang. Kita ujungnya kasih timah dulu. Setelah itu kita jemper langsung ke mesinnya ya. Jangan lupa ya sobat, untuk menjempernya adalah bagian sini ya. Ini sebenarnya L ya, seperti kapasitor tapi hitam ya. Ini sebelah sini kita jemper. Oke, ini dia sobat hasil jemperannya ya. Jangan lupa taruhnya di sini ya, kalau memang yang putus itu adalah LED A ya. Kita balik. Barangkali untuk menghindari terjadinya ground, kita tutup aja juga nggak apa-apa ya. Memang segala sesuatu kita harus telaten ya sobat, harus rajin, telaten, ulet ya. Kita tutup aja ini pakai double tip ya. Kemudian kita balik.
kita atur kabelnya jangan sampai terkena ini ya, terkena baut atau terkena gesekan. Untuk fleksibel LCD-nya kita kasih tekukan dikit biar tidak mengganjal di saat kita pasang baterai. Ini juga anten jangan lupa ya dipasang. Karena ini juga sangat-sangat penting ini. Kalau kabel antennya tidak terpasang ya otomatis sinyalnya bisa naik turun bahkan mungkin hilang. Kita pasang dulu kameranya. Kemudian kita coba pasang baterainya dan dites. Oke, kita coba tes dulu ya. Ya, alhamdulillah ya, masih normal dan berhasil ya. Oke sobat-sobat semua, alhamdulillah berhasil ya, yaitu kasusnya HP Realme 5i ya, yang mati lampu. Jadi ternyata putus jalur di bagian LED A nya Oke, kita coba rapikan aja dulu. Kita pasang dulu bagian sidik jarinya ya. Kemudian kita pasang penutup mesinnya. Thank you.
kita pasang backdoornya ya. Kalau sudah rapi, kita akan coba tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sobat semua, akhirnya kasus HP Realme 5i yang lampunya mati bisa terselesaikan ya. Benar-benar harus penuh kesabaran ya. Oke, terima kasih buat sobat-sobat semua atas doa dan supportnya ya. Mudah-mudahan video tutorial belajar bersama mengupas tuntas HP Realme 5i ya, yang lampunya padam, lampu LCD-nya sekaligus ganti LCD ya. Jadi ganti LCD yang baru juga tetap aja, kemudian kita jumper. Alhamdulillah berhasil. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah, bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Salam sejahtera, semoga sukses selalu, panjang umur dan banyak rezeki, dan juga selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.